Akibat sepinya job di tengah pandemi COVID-19, tokoh superhero Iron Man di Cirebon terpaksa banting setir jualan kolak dan aneka takjil di bulan Ramadan. Orang yang kenakan kostum Iron Man ini menjajakan kolak dan aneka takjil lainnya di sisi jalan raya. Hal ini pun banyak mendapat perhatian warga, terutama anak-anak, dan memanfaatkan untuk bersuah foto sambil mencari takjil. Hampir setiap sore hari selama bulan Ramadan, Muhammad Jainus, warga Desa Kelayan, Kabupaten Cirebon, mengenakan kostum robot superhero Iron Man di sisi jalan raya Gunung Jati Cirebon untuk berjualan takjil. Hal ini menarik perhatian warga sekitar maupun yang melintas, terutama anak-anak yang penasaran dengan Iron Man ini. Bahkan, anak-anak memanfaatkan sang Iron Man penjual kolak takjil untuk bersuah foto. Oh gitu, pengen apa katanya? Pengen foto juga? Oh itu. Beli ini? Beli takjil ya. Tadi anak sempat ikut minta foto juga ya? Unik gak sih Bu? Iya. Unik Bu. Muhammad Zainus yang berada di balik kostum superhero Iron Man mengaku sejak mewabahnya pandemi COVID-19 membuat cap tampil di supermarket belakangan sangat sepi. Bahkan, supermarket banyak yang tutup akibat kebijakan social distancing. Dibantu adiknya, sang Iron Man ini pun terpaksa banting setir untuk berjualan takjil, seperti kolak, bubur kacang, dan lainnya. Ia pun mengaku senang selain bisa mendapatkan penghasilan, juga bisa menghibur masyarakat, terutama anak-anak. Jadi sama sekali nggak ada aktivitas, dan saya kandangin di rumah. Kostumnya biasanya kan saya taruh di mall. Jadi saya kepikiran nggak ada pemasukan, nggak bisa kerja, biarnya nggak nganggur karena lama nggak main robot kan jadi agak kangen gimana gitu ya. Biasa artinya, jadi robot. Artinya ini hanya daya tarik aja ya? Iya, jadi sambil berjualan, dari saya sambil menghibur anak-anak. Di tengah pandemi COVID-19, ia hanya bisa berharap agar wabah ini cepat berlalu. Meski demikian, ia harus tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meski dengan kondisi yang serba sulit. Jericho Mara, Cirebon.